Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia mau memberkati kita semua. Haleluya. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu dosaku, hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia dengan cinta, dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu jadi yang
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Zion Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Pahlawan Kesiangan. Kita baca satu ayat di dalam Amsal, pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-32. Dikatakan, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tetapkanlah tangan pada mulut. Ya, beberapa waktu yang lalu kita memperingati Hari Pahlawan. Dengan mengenang apa yang sudah dikerjakan oleh para pahlawan, kita bersyukur untuk perjuangan mereka, pengorbanan mereka demi mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Juga ada banyak sekolah yang mengadakan berbagai kegiatan untuk memaknai Hari Pahlawan. Tujuannya supaya menumbuhkan semangat nasionalisme bagi generasi penerus bangsa ini. Bapak Ibu, ketika saya mencari arti kata pahlawan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya menemukan bahwa pahlawan itu artinya adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pahlawan itu artinya pejuang yang gagah berani. Nah, yang menarik perhatian saya adalah satu istilah yang masih berkaitan dengan pahlawan yang tercatat di dalam kamus besar ya. Dikatakan di situ ada istilah pahlawan kesiangan. Nah, artinya pahlawan kesiangan ini adalah orang yang baru mau bekerja atau berjuang setelah peperangan atau masa sulit berakhir, ya. Orang yang ketika masa perjuangan tidak melakukan apa-apa, tetapi setelah peperangan selesai menyatakan diri sebagai pejuang. Nah, orang-orang ini disebut pahlawan yang kesiangan. Bapak Ibu, mungkin kita pernah berjumpa atau berinteraksi dengan orang yang disebut pahlawan kesiangan. Wajar ya bila kita merasa kesal atau jengkel dengan sikap mereka. Ya, mereka yang suka terlambat, suka bekerja setengah-setengah, tidak tulus, hanya mencari popularitas atau keuntungan, kepentingan pribadi. Ya, kita kesal dengan sikap mereka, kita tidak senang ya. Juga mungkin kita tidak nyaman saat mendengar orang yang menyombongkan diri untuk mendapat pujian ya, atas sesuatu yang sebenarnya sedikit atau bahkan tidak pernah mereka lakukan sama sekali. Atau jangan-jangan bila kita memeriksa diri kita sendiri, maka beberapa ciri yang sudah saya sebutkan tadi itu ada dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita sendiri yang punya julukan pahlawan kesiangan. Nah, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang kedua, Rasul Paulus memberikan daftar dosa yang berpusat pada diri sendiri dan semakin banyak bermunculan di hari-hari ini. Ya, di antara daftar itu disebutkan orang yang suka membual dan menyombongkan diri. Ya, itu termasuk dosa. Jika kita renungkan, sebenarnya manusia itu mudah sekali melupakan Tuhan dan menyombongkan diri. Padahal kalau kita telusuri lagi semua prestasi dan pencapaian dengan usaha kita, semua yang bisa kita miliki karena kerja keras kita ya, semata-mata itu karena kebaikan Tuhan. Maka tidak heran untuk menghadapi orang-orang yang sering sombong, manusia-manusia yang sombong ini, Tuhan bisa menegur kita dengan cara-cara yang unik ya, supaya kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Nah, saya akan menyebutkan beberapa contoh di dalam firman Tuhan ya, tentang orang yang sombong dan kemudian ditegur oleh Tuhan. Nah, ada kisah tentang bangsa Israel dan Gideon pada masa hakim-hakim. Gideon hanya diperbolehkan membawa 300 orang tentara untuk melawan musuh mereka, yaitu bangsa Midian. Kenapa hanya diizinkan membawa 300? Supaya bangsa Israel selalu ingat bahwa Tuhan yang memberi kemenangan. Ya, Bapak Ibu bisa membaca di Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-2.
Kemudian ada kisah yang kedua tentang Goliat ya. Nah, hanya dengan sebuah batu kecil dari sungai itu bisa dipakai untuk merobohkan raksasa Goliat yang menghina Tuhan. Bisa dibaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ya. Juga ada kisah Raja Usia yang menjadi sombong dan melanggar perintah Tuhan. Raja Usia menderita penyakit kusta sampai pada hari matinya untuk mengingat bahwa kuasa dari Tuhan tidak boleh dipakai dengan sewenang-wenang. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Juga ada kisah Raja Nebukadnezar yang dibuat kehilangan akal sehatnya, kemudian harus hidup terasing dari istananya yang megah selama 7 tahun, hanya untuk membuatnya sadar bahwa Tuhan itu yang maha kuasa dan dapat menempatkan siapa saja yang diinginkan Tuhan untuk memerintah kerajaan-kerajaan di dunia. Bapak Ibu bisa baca di Daniel pasal yang ke-4. Juga satu kisah tentang Raja Herodes ya, yang ditampar oleh malaikat Tuhan dan cacing-cacing dikirim untuk memakan habis Raja Herodes yang ingin disembah seperti Tuhan. Tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Pelajaran apa yang kita dapat dari beberapa kisah yang sudah kita dengar ini? Ya, ada pengurangan, ada hal-hal kecil yang tampaknya sepele. Ya, kemudian ada sakit penyakit dan hal yang tidak terduga yang dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan si pahlawan kesiangan ya, supaya tidak memandang diri terlalu tinggi dan tanpa sadar dengan demikian dia merendahkan Tuhan ya. Kemudian yang kita pelajari adalah pujian itu dikembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Setiap prestasi dan pencapaian kita sebaiknya tidak menimbulkan kesan betapa baik dan hebatnya kita, tetapi biarlah Tuhan yang terlihat lebih nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak pernah membanggakan diri. Justru Yesus memberi teladan bagaimana ia belajar melepaskan hak dan kemuliaannya, kemudian mengosongkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Teladan Yesus mengajak kita menjadi pahlawan yang sesungguhnya, yaitu pribadi yang mau hidup berkorban. Bukan mencari popularitas, tidak mementingkan diri sendiri dan berbuat baik dengan tulus kepada orang lain. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar, jangan sampai kita menjadi pahlawan kesiangan. Tutuplah mulut kita jika ada niat untuk menyombongkan diri. Karena di Amsal 18 ayat yang ke-12 juga diingatkan bahwa tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Jadi mari kita bermegah karena Kristus, sebab kerendahan hati pasti berujung pada penghormatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau menjadikan kami berharga. Engkau memampukan kami mengerjakan segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Dan semua yang kami punya datangnya dari Engkau. Karena itu biarlah kami selalu ingat bahwa semua ini dari Tuhan dan setiap pujian dikembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami tidak sadar kami pernah menyombongkan diri, dan biar firman Tuhan pada pagi hari ini senantiasa mengingatkan kami. Tuntun kami semua Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, biar apa yang kami kerjakan, Tuhan beserta, Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadi yang baru hidupku menjadi yang